Ya, baik, selamat siang. Kali ini saya berada di Desa Asem Doyong, di mana TV Pemalang meliput secara eksklusif terkait penyerahan rumah yang sudah dibedah oleh tim FGP atau Forum Gempur Pemalang. Ya, kebetulan yang berada di sebelah saya ini Ibu Taruna. Beliau ini yang hari ini akan menempati rumah yang sudah dibedah oleh Forum Gempur Pemalang. Ibu Taruna, pripun perasaan Ibu setelah niku beliau ini berada di tempat? Ya, terima kasih. Seneng ngono. Seneng Ibu? Waune rumahe tereng layak, saniki pun radi layak nggih. Nggih. Sing jelas seneng nggih. Nggih, seneng. Ya, demikian Ibu Taruna, juga seorang warga di Asem Doyong ini yang kebetulan beliau juga sebatang kara. Alhamdulillah teman-teman dari FGP atau Forum Gempur Pemalang punya kepedulian sosial yang tinggi, dan akhirnya hari ini Ibu Taruna menempati tempat yang layak atau rumah yang layak huni seperti itu. TV Pemalang melaporkan dari Asem Doyong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, terkait dengan status tanah yang sekarang berdiri rumahnya Ibu Taruna itu, penjelasannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Rumah tersebut kami sediakan di atas tanah milik pemerintah desa, digunakan untuk selama Ibu Taruna menempati. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya secara aturan bahwa itu Ibu Taruna hanya menempati sepanjang hidupnya. Setelah itu nanti akan dikembalikan lagi ke pemerintah. Sekali kalau Ibu Taruna menempati itu dalam waktu yang mungkin tidak terbatas, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan permohonan Ibu Taruna sendiri untuk bisa memiliki tempat hunian yang layak. Kebetulan kami bekerjasama dengan gerakan masyarakat peduli perubahan Kabupaten Pemalang bisa merealisasikan pembangunan rumah ini untuk Ibu Taruna. Harapannya kami sedikit membantu, tentunya bukan saja Ibu Taruna, masih banyak Ibu Taruna yang lain sesuai dengan kemampuan kami terkait dengan pendanaan dan sebagainya. Hanya mungkin pelaksanaannya baru untuk Ibu Taruna. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Desa Asem Doyong terkait perizinan tempat tinggal rumah yang nantinya akan ditempati oleh Ibu Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Ketua FGP beserta jajarannya. Saya hormati Pak Kades dan Ibu PKK semuanya, dan yang saya hormati hadirin anggota, semua anggota GT ya. Serius? Iya, Pak. Siap. Ya, Ibu PKK. Pertama, mari lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat.
Amin. Amin. Semoga bermanfaat, bermanfaat Ibu Ye. Semoga bermanfaat Pak Ibu Ye. Ibu, selamat semangat. Ibu, ya Pak, setelah sukses dengan bedah rumah Ibu Tarona Kempur sendiri, program-program ke depan seperti apa, Pak? Oh, kalau program-program ini cukup banyak. Jadi nanti ke depan ada program rumah UMKM, kemudian bedah rumah ini tidak satu. Harapannya nanti kami mencanangkan periode pertama ini satu kecamatan, satu rumah untuk khusus Kempur sendiri. Nah, kemudian nanti juga dalam waktu dekat kami akan menetapkan bahwa setelah Pak Bupati ini melakukan SOTK, maka kami akan ikuti semua program-program itu dan kami akan dukung, kami akan kawal bahwa Gempur itu ada bersama pemerintah sekaligus untuk mengawal juga program-program Gempur yang sudah direncanakan bersama. Ya, selamat siang. Kali ini TV Pemalang sedang bersama Ibu Kades. Beliau ini Ketua PKK di Desa Asem Doyong. Kebetulan juga banyak hadir ibu-ibu PKK yang tadi sempat menyaksikan penyerahan bedah rumah untuk Ibu Taruna. Ya, Ibu Kades, harapannya nih setelah warganya jenengan itu mendapatkan bedah rumah harapan ke depan seperti apa? Harapannya biar cepat bisa beradaptasi dengan harapan yang baru. Karena yang kemarin kan kondisinya tahu sendiri, dengan harapan yang ini lebih baik dan lebih sehat lagi. Nanti semoga saja dari pemerintah desa dan PKK kedepannya bisa ikut memantau keadaan. Ibu-ibu tarunan yang lain di Desa Sumdoyong sendiri menurut pantauan ibu sebagai ibu kades, apakah masih banyak warga yang kehidupannya violet di kades setara dengan ibu taruna pada waktu itu? Sebetulnya kalau taruna seperti ibu taruna itu di Asem Doyong itu banyak, cuman mungkin kondisinya itu yang lebih agak sampai kesehatan itu, tapi kalau tingkat kemiskinan itu kalau dicari ya banyak ibu taruna. Kayak itu juga ada apa namanya keadaannya seperti itu. Jadi harapannya mungkin nanti yang kehidupannya kurang beruntung seperti Ibu Taruna itu bisa ya dibantu. Ya, barangkali bisa dengan keadaan desa dan kondisinya desa mampu, semoga saja bisa membantu seperti Ibu Taruna. Oke, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya.